Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karunia dan anugerah yang sangat besar. Anugerah yang agung yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang pasangan anak-anak laki-laki semuanya. Sebagian lagi semuanya anak perempuan. Dan bahkan sebagian lagi pun juga anak laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Asy-Syura, Yahbuli may yasha'u inatha. Allah Subhanahu wa taala memberikan anak-anak perempuan kepada yang Allah kehendaki. Wa yahbuli may yasha'u dzukur. Dan Allah juga memberikan anak-anak laki-laki kepada yang Allah kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Dan Allah memberikan laki-laki dan perempuan kepada orang yang Allah kehendaki. Itu menggambarkan kepada kita bahwasanya anak merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar kalau seandainya dikatakan bapak ibu itu bisa membuat anak. Kalau dikatakan seperti itu pasti setiap pasangan akan mempunyai anak keturunan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dan bahkan Allah sudah menggariskannya. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu aqima, yaitu tidak memiliki keturunan. Dan lebih-lebih lagi ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau anak yang diberikan kepada kita adalah anak yang solih dan solihah, itu merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai harganya. Harta kekayaan yang luar biasa. Tidak akan mau dan tidak akan bisa dibeli dengan miliaran harta. Dan kita pun juga tidak bisa membeli anak-anak yang solih dan solihah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Anak merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tatkala kita melihat saudara-saudara kita yang ada di sana, di luar sana, itu akan menambah kita meyakini dan mengakui bahwasanya anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pasangan yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan belasan tahun, bahkan puluhan tahun menunggu anak, menunggu kehadiran buah hati belahan jantung belum kunjung tiba. Perasaan antara suami dan istri saling was-was dan saling mengharapkan akan datangnya sang buah hati dan belahan jantung tersebut. Segala daya usaha diupayakan, segala saran dari sanak saudara dikerjakan. Pagi, siang, sore berdoa menengadahkan kedua tangan di hadapan sang pencipta untuk menghadirkan sang buah hati belahan jantung. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Sehingga mereka, sebagian mereka sampai meninggal dunia, bahkan umur 60-70 tahun pun juga belum dikaruniai anak keturunan. Di sisi lain lagi, saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ada yang sudah mempunyai anak, tapi qadarullah, karena mungkin ini itu, sehingga anak tersebut, bahkan anak semata wayangnya, pergi meninggalkan sang ayah dan ibu tercinta. Pergi selama-lamanya, sehingga hanya hidup berdua tanpa ada anak yang mendampinginya. Di lain pihak lagi, ada sebuah pasangan, sebuah keluarga yang punya anak
lucu, ceria. Akan tetapi dengan berjalan waktu, tiba-tiba sakit, bahkan divonis kronis, gak bisa berbuat apa-apa. Sehingga hanya tergeletak di atas ranjang, gak bisa berbuat ini, itu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ayuhal hadir kaum muslimin, kaum muslimat, yang semoga Allah SWT merahmati kita semuanya. Kita harus bersyukur dan memasukkan dalam hati kita bahwasanya anak merupakan anugerah dan pemberian dari Allah SWT. Kita sebagai hamba yang lemah harus pandai bersyukur. Mensyukuri nikmat tersebut, nikmat anak yang diberikan kepada kita. Selain bersyukur, kita pun juga harus mempertebal kesabaran, keuletan dalam mendidik, mengasuh anak yang diberikan kepada kita. Karena harapan kita semuanya adalah mereka yang akan melanjutkan perjuangan kita. Mereka adalah tabungan kita nanti kelak di akhirat. Dari mereka, anak-anak yang soleh dan solihah, kita akan mendapatkan transferan pahala yang terus-menerus meskipun kita di alam baka. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudaraku yang belum dikaruniai anak keturunan, jangan berputus asa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Mampu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Nabi Ayyub. Kita ingat Nabi Zakaria, para nabi, orang-orang soleh pada zaman dahulu. Tatkala rambut sudah beruban, tulang punggung sudah mulai lesu. Akan tetapi Allah SWT berkehendak lain, mempunyai anak keturunan. Oleh karena itu, harapan husnudzon kita kepada Allah, kita tingkatkan. Dan senantiasa berdoa, memperbanyak istighfar, supaya kita diberi buah hati dan belahan jantung. Akan tetapi, kalau seandainya apa yang kita harapkan terus sampai nanti pun juga belum kunjung tiba, kita bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang terbaik bagi kita. Belum dikaruniai anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita bisa memaksimalkan ibadah, memaksimalkan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala demi menuju kehidupan yang lebih abadi di akhirat yang sebenarnya. Kehidupan kebahagiaan yang tidak seperti saat ini di dunia. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami anak keturunan dari istri-istri kami, anak keturunan kami sebagai penyejuk hati. Ucapannya menenangkan pendengaran kita. Tingkah lakunya membuat kita melihat menjadi nyaman dan senang. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin, sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa yang berada di sekitar kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.